بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جمع أسكاليان رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amalan yang mulia ini menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan amalan yang mulia ini benar-benar hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengagungkan pahala amalan ini dan memberikan kita berkah dari amalan yang mulia ini. Tidak lupa salawat dan salam. Semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai. Nabi yang sangat kita kagumi. Sangat kita junjung tinggi. Nabi yang selalu kita teladani. Kita taati dan kita percayai. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mudah-mudahan salawat dan salam tersebut Terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas Kitabussalah. Alhamdulillah, pada kajian yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan kitabut taharah. Kitab usholah ini kitab yang sangat penting untuk kita bahas sangat penting untuk kita pelajari karena menyangkut masalah yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masalah salat. Kata para ulama suatu pengetahuan itu kemuliaannya sesuai dengan kemuliaan sesuatu yang menjadi pembahasannya ketika pembahasannya ketika pembahasannya sesuatu yang sangat istimewa maka pengetahuan itu Menjadi pengetahuan yang sangat istimewa, makanya para ulama mengatakan bahwa ilmu yang paling mulia adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya. Ilmu yang paling buruk adalah ilmu tentang kesyirikan, karena tidak ada keburukan yang lebih buruk daripada kesyirikan. Semakin mulia topik pembahasan suatu ilmu, maka semakin mulia ilmu tersebut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang seluk beluk dari masalah-masalah yang berkaitan dengan salat, kita harus mengetahui apa hakikat daripada salat ini. Kita harus tahu definisinya. Baik definisi dari sisi bahasa maupun definisi daripada dari sisi istilah. Apa definisi sholat dalam bahasa? Sholat dalam bahasa itu artinya adalah doa Sholat dalam bahasa Arab itu artinya adalah doa Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Sangat penting bagi kita mengetahui definisi dari sebuah istilah secara bahasa Kenapa ini penting? Agar kita tahu kenapa sesuatu tersebut mendapatkan nama itu. Dan agar kita tahu sisi terpenting dari sesuatu tersebut. Ketika kita tahu bahwa sholat dalam bahasa itu artinya doa, maka kita tahu bahwa doa merupakan bagian yang sangat penting sekali dalam ibadah sholat kita. Dan harusnya kita menyadari hal ini ketika kita sedang melakukan sholat. Ketika kita sedang melakukan sholat berarti sejatinya kita sedang berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat ya sholat ini dari awal sampai akhir. Dari di setiap gerakannya ada sisi doanya. Kalau tidak doa masalah, ya doa ibadah. Kalau tidak doa masalah, dia menjadi doa ibadah. Ya. Dan doa masalahnya ini dominan. Doa masalah di dalam gerakan-gerakan sholat itu sangat dominan. Doa masalah itu doa yang berupa permintaan. Sedangkan doa ibadah itu doa yang berupa ibadah ia tidak harus berupa permintaan. Semua ibadah itu masuk dalam kategori doa ibadah. <tuh> Karena ketika seseorang beribadah, sejatinya dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala minimal agar dia mendapatkan pahala dari ibadahnya. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Coba kita lihat ya. Ketika kita membuka solat kita. Kita buka dengan takbir Allahu Akbar. Setelah itu apa yang kita baca? Doa istiftah. Doa istiftah ini doa. Kemudian setelah itu kita berta'awudz. A'udzu billahi as al 'alim minasy syaithanir rajim atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim ini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala apa ini doa juga kemudian setelah itu membaca al-fatihah apa inti dari al-fatihah meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita kepada jalan yang lurus ihdinas siratal mustaqim Jadi Al-Fatihah itu juga merupakan doa. Setelah itu ketika kita ruku, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Kita juga disyariatkan untuk membaca zikir Subhanakallahumma wa bihamdik, Allahumma Di sini juga ada sisi doa masalahnya. Yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia di sana, juga ada zikir-zikir yang mengandung doa. Ketika sujud, juga demikian. Ada zikir yang disyariatkan untuk dibaca ketika sujud, yang mengandung doa. Ketika duduk di antara dua sujud, juga demikian. Ada zikir yang disyariatkan yang mengandung makna doa. Begitu seterusnya sampai tasyahud. Di akhir tasyahud pun kita diperintahkan untuk memilih doa-doa yang kita inginkan. Inilah salat dari awal sampai akhir dipenuhi dengan doa. Makanya salat makanya ya amalan ini dinamakan dengan amalan salat yang secara bahasa maknanya adalah doa. Dan banyak ya penggunaan kata salat untuk makna doa ini. Di dalam Al-Quran disebutkan, Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa salli alaihim. Ya, ini di surat uh, e, ah, atau surat at taubah <tuh> Kata-kata wa salli alaihim bukan sholatlah engkau kepada mereka atau untuk mereka tidak Artinya wasalli alaihim adalah wada'ulahum. Berdoalah untuk mereka. Karena memang salat dalam bahasa itu artinya doa. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam juga ada penggunaan kata salat untuk doa. Yaitu dalam sabda beliau Fal yujib. Apabila salah seorang dari kalian diundang Maka hendaklah dia mendatangi undangan tersebut Hendaklah dia menjawab undangan tersebut Fa in kana sa'iman Apabila dia berpuasa, Maknanya bukan Maka sholatlah tidak Apabila dia berpuasa Maka berdoalah untuknya Fal yusalli artinya Bukan maka sholatlah Tapi berdoalah untuknya Orang yang diundang Itu biasanya diundang untuk Makan-makan ya kalau sedang berpuasa, ya ada pilihan untuk membatalkan puasa apabila puasa tersebut adalah puasa sunnah. Tapi, kalau tidak ingin membatalkan puasa, maka ganti dengan mendoakan orang yang mengundangnya. Ya, ini penggunaan kata solat untuk menunjukkan makna doa. Mungkin ada yang bertanya, "Ustadz, berarti solat bisa diganti dengan doa?" Jadi, kita tidak usah solat, Ustadz, karena perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sholat ya bisa kita jalankan dengan membawanya ke makna doa tidak usah kita menjalankan sholat lima waktu jawabannya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya tidak bisa seperti itu karena perintah-perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah harus kita fahami sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. nya harus kita pahami sebagaimana diinginkan oleh Allah dan rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam firman-Nya wa aqimus salah. maka dirikanlah salat. Yang dimaksud di situ adalah salat dalam makna yang syar'i. Salat dalam makna istilahnya. Makanya tidak cukup kita hanya berdoa saja. Tidak cukup kita hanya berdoa saja. Karena yang dimaksud di situ adalah Salat menurut istilah syariat. Inilah pentingnya kita mengembalikan pemahaman kita dari kata-kata atau ungkapan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan kita tahu hal tersebut Dari perkataan para ulama Dari perkataan para ulama salaf Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah Inilah makna salat dalam bahasa Adapun makna salat dalam istilah Maka Banyak didefinisikan oleh para ulama Dengan definisi-definisi yang berbeda Dan yang disebutkan Di sini Adalah definisi Yang sangat bagus Ya disebutkan di sini salat adalah at ta'abbudu lillahi bi aqwalin wa af'alin ma'lumah muftatahatun bitakbir mukhtatamatun بالتسليم bit ma'aniyah bi syara'ita makhsusa Salat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan Dan perbuatan-perbuatan yang sudah diketahui dengan ucapan-ucapan, dan perbuatan-perbuatan yang sudah diketahui sudah tertentu, dibuka dengan takbir, dan ditutup dengan taslim, dengan salam, dengan disertai niat, dan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Inilah hakikat dari sholat secara istilah. Jadi bukan hanya doa. Dan biasanya ya dalam biasanya dalam masalah-masalah definisi ya definisi dari sisi istilah itu lebih sempit daripada definisi dari sisi bahasa. Biasanya definisi dari sisi bahasa itu lebih luas daripada definisi dari sisi istilah. Ya seperti salat ini. Dari sisi bahasa salat itu maknanya jauh lebih luas. Ya karena doa, semua doa bisa disebut sebagai salat. Adapun dari sisi istilah maka sholat lebih sempit artinya yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang sudah dimaklumi maksudnya sudah tertentu, sudah ditentukan dibuka dengan takbir ditutup dengan salam disertai dengan niat dan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ini menjadi sangat khusus sekali. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salat ini sangat tinggi kedudukannya di dalam agama Islam. Salat menjadi di antara keutamaan salat ya, salat menjadi kewajiban yang Paling kuat kewajiban yang paling tinggi di dalam Islam setelah syahadatain. Dia menjadi rukun Islam yang kedua, sebagaimana disebutkan di dalam banyak hadis, di antaranya hadis sahabat ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bunyal islamu ala khams Islam itu dibangun di atas lima pilar syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah pilar yang pertama persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala wa iqamis salat pilar yang kedua adalah mendirikan salat ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan salat di dalam Islam karena dijadikan sebagai pilar yang kedua untuk Islam setelah syahadatain. Di antara yang menunjukkan betapa agungnya ibadah solat adalah dia menjadi pembeda antara orang kafir dan orang Muslim. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al wa kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah syariat salat. Ini menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang di luar Islam. Makanya setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang telah meninggalkan salat ini maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibn Syaqiq rahimahullahu taala mengatakan dalam perkataannya yang sangat masyhur كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة Dahulu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat ada sesuatu yang meninggalkannya kufur kecuali salat. dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat suatu amalan meninggalkannya menjadikan kufur kecuali salat. Ini menunjukkan betapa urgennya betapa pentingnya syariat salat di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa sholat ini menjadi tiang agama Islam yaitu dalam sabdanya Rasul Amril Islam Rasul Amril Islam kepala perkara yang aku diutus untuknya adalah Islam ini sholat dan tiangnya tiang yang tiang perkara yang aku diutus untuknya maksudnya tiang Islam adalah salat wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah adapun punuknya adapun punuknya ya unta ada punuk ada kepalanya ada punuknya dan punuknya adalah jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan betapa pentingnya syariat Islam dan betapa tingginya kedudukan afwan, betapa pentingnya syariat salat dan betapa tingginya kedudukan syariat salat ini di dalam di dalam Islam. Kemudian di antara yang menunjukkan betapa agungnya syariat salat ini adalah Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi Bahwa amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah salat. Amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah sholatnya Fa salahat faqad aflaha Apabila salatnya baik maka dia benar-benar telah beruntung dan dia telah sukses dia telah berhasil dia telah selamat Wa infasadat faqad khaba kasir, apabila salatnya buruk apabila salatnya rusak apabila salatnya tidak baik maka sungguh dia telah celaka dan dia telah merugi ini menunjukkan bahwa salat merupakan syariat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang lainnya tergantung salat ini maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah perhatikan salat kita. Perhatikan salat kita. Pelajarilah tentang salat dengan sebaik-baiknya. Hafalkan makna dari bacaan-bacaan salat kita. Agar kita bisa mudah untuk khusyuk di dalam salat kita. Semakin khusyuk salat kita, maka semakin tinggi keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salat kita. Itu akan menjadi kunci untuk kebaikan kita dalam hal-hal yang lainnya di dunia maupun di akhirat nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara sesuatu yang menunjukkan betapa agungnya syariat salat ini adalah dia menjadi wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sholat sebagai wasiat terakhir beliau, ini menunjukkan betapa pentingnya perkara ini, betapa pentingnya sholat kita. Beliau pernah mengatakan di akhir wasiatnya, as-salah As-salah Wama malakat aimanukum Jagalah salat kalian Jagalah salat kalian Dan hati-hatilah Dengan budak-budak kalian Maksudnya muliakanlah budak-budak kalian Takutlah kalian kepada Allah Dalam bermu'amalah dengan budak-budak kalian Karena budak ya Itu kedudukannya rendah kemudian mereka biasanya menjadi orang-orang yang lemah sangat riskan untuk dianiaya makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya di akhir wasiatnya agar mereka berhati-hati dalam memperlakukan budak-budak mereka <tuh> tapi yang jelas di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali wasiat terakhirnya dengan dengan ibadah sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah sholat dalam kehidupan kita. <coughs> Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ibadah sholat merupakan ibadah yang tidak terpisah dari seorang hamba. Tidak bisa dipisahkan dari seorang hamba. Apapun keadaannya. Selama dia masih berakal sempurna maka sholat itu diwajibkan kepadanya Apapun keadaan dia Tidak bisa wudhu Tidak ada air Tetap wajib sholat Wudhu dengan tayamum Tidak ada debu Tidak bisa tayamum Tidak bisa wudhu juga Tidak ada air Tetap wajib sholat Tanpa wudhu Tanpa tayamum seperti misalnya, ketika seseorang di penjara, diikat tangannya, diikat kakinya, dia jelas tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, dia wajib sholat. Tahu waktunya ataupun tidak tahu waktunya, tetap wajib sholat. Tahu waktunya, maka sholatlah di waktunya. Tidak tahu waktunya, perkirakan waktunya. Keadaan aman. Keadaan mencekam sama tetap diwajibkan sholat. Makanya, ada sholat khauf, ada sholat dalam keadaan genting, ada sholat dalam keadaan perang. Karena memang ibadah sholat ini tidak bisa dilepaskan, kewajibannya dari seorang hamba selama dia masih berakal. Keadaan sehat, keadaan sakit sama diwajibkan untuk sholat. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah dalam menjaga amalan sholat ini. Terutama di hari-hari ini, di saat banyak sekali orang-orang yang terjatuh sakit karena wabah COVID-19, dan bisa jadi sakit tersebut menjadi akhir dari kehidupan seseorang. Jangan sampai ketika itu Seseorang bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat. Kalau tidak bisa berwudu, maka lakukan tayamum. Kalau tidak bisa tayamum, maka sholatlah sesuai kemampuan masing-masing. Tidak bisa berdiri, sholat dalam keadaan duduk. Tidak bisa duduk, sholat dalam keadaan berbaring. Tidak bisa berbaring, sholat dalam keadaan terlentang. Sholat adalah kewajiban yang tidak bisa dilepaskan dari seorang hamba. Jangan sampai akhir hayat hidup seseorang malah meninggalkan sholatnya. Jemaah sekalian rahimani wa termasuk di antara keistimewaan dari ibadah sholat ini. Dia menjadi sesuatu yang menjadi penghibur bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pengakuan beliau, beliau pernah mengatakan wajuilat burratu 'aini fi shalah dan kebahagiaanku dijadikan di dalam solatku. Allah menjadikan kebahagiaanku di dalam salatku. Sesuatu yang sangat membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah salat ini. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tidak tenang memikirkan sesuatu, biasanya beliau langsung menjalankan salat. Biasanya beliau langsung menjalankan sholat Karena itu akan menjadikan beliau tenang Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi kepada beliau Akan menuntun beliau Dengan sebab ibadah sholatnya Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Termasuk di antara sesuatu yang menjadikan ibadah sholat ini sesuatu yang menunjukkan bahwa ibadah salat ini sesuatu yang sangat istimewa adalah banyaknya keistimewaan-keistimewaan dalam ibadah salat ini. Seperti misalnya keistimewaan cara mensyariatkannya. Syariat-syariat lain disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti syariat puasa diturunkan wahyu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syariat zakat diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala khudz min amwalihim Sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka lahum syariat haji Allah turunkan firmannya walillahi alannasi man istata'a ilaihi adapun syariat salat tidak cukup dengan wa aqimus salah wa atuz zakah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepadanya. Untuk menghadap kepadanya. Terjadilah kisah Isra dan Mi'raj. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan cara pensyariatan ibadah salat ini kecuali karena kedudukannya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara keistimewaan syariat salat ini dia menjadi syariat yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Syariat yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah syariat salat ya. Memang syariat salat sering disandingkan dengan syariat zakat. Tapi di sana ada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang hanya menjelaskan masalah salat saja. Seperti misalnya wa salah. inna tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak disebutkan di situ syariat zakat. Kemudian di antara keistimewaan syariat salat bahwa syariat ini syariat yang paling banyak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan ya makanya di awal pensyariatannya Allah Subhanahu wa taala ingin agar syariat salat ini dijalankan dalam sehari hingga 50 kali Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan hal ini Untuk memberikan penjelasan kepada kita Bahwa syariat salat ini Syariat yang sangat dicintai sekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun karena keterbatasan kita sebagai manusia Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Hanya mewajibkan kepada kita untuk menjalankannya lima kali Dan itu pun masih banyak apabila dibandingkan dengan syariat-syariat yang lainnya, seperti misalnya syariat puasa setahun sekali yang diwajibkan, syariat zakat juga setahun sekali, syariat haji sekali dalam seumur hidup, adapun syariat salat. Lima kali setiap hari, dan itu pun ada solat-solat sunnahnya. Ada solat sunnah mutlak yang tidak dibatasi rekaatnya. Ini menunjukkan betapa cintanya, betapa senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada syariat solat, dan ini menunjukkan betapa istimewanya syariat solat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah dalil-dalil yang sangat banyak sekali yang menunjukkan betapa istimewanya syariat salat. Oleh karenanya, mari kita perhatikan salat kita dengan sebaik-baiknya. Termasuk di antara usaha memperhatikan syariat salat adalah dengan mempelajari hukum-hukumnya. Karena dengan mempelajari hukum-hukumnya Kita akan bisa mewujudkan ibadah solat Sebagaimana diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Salat ini ya ada banyak macamnya. Di sana ada salat yang diwajibkan, ada salat yang Disunahkan, sholat yang diwajibkan terbagi menjadi dua: ada yang diwajibkan kepada setiap hamba, ada yang diwajibkan kepada sebagian hamba. Yang diwajibkan kepada setiap hamba, contohnya seperti sholat lima waktu. Sholat lima waktu harus dilakukan oleh setiap hamba Allah yang memenuhi syaratnya. Tidak boleh diwakili oleh orang lain. Salat wajib yang kedua adalah salat wajib yang kewajibannya hanya kepada sebagian hamba. Yang penting salatnya terwujud. Contohnya seperti salat jenazah. Salat jenazah itu yang penting sholat jenazahnya diadakan Yang penting sholat jenazahnya dilakukan Itulah fardu kifayah Yang penting ada sholatnya Dan dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat untuk menjalankan sholat jenazah tersebut walaupun hanya sedikit Kemudian sholat yang sunnah juga terbagi menjadi dua, ya. Ada sholat sunnah yang terbatas bilangannya. Ada sholat sunnah yang tidak terbatas bilangannya. Contoh sholat sunnah yang terbatas bilangannya seperti rawatib, ya, seperti sholat sunnah rawatib. Bisa 10, bisa 12 belas tidak boleh kita tambahi Menjadi 14, menjadi 16 tidak boleh Karena memang sudah ada bilangannya Salat Qobliyah Subuh itu dua rekaat Tidak boleh kita salat Qobliyah Subuh empat rekaat Salat Qobliyah Zuhur itu bisa dua, bisa empat Tidak boleh kita salat enam rekaat untuk Qabliyah zuhur Ba'diyah zuhur bisa empat eh, Bisa dua, bisa empat Tidak boleh enam Solat Qobliyah asar Bisa dua, bisa empat Tidak boleh enam Kemudian solat Qobliyah maghrib ya. Dua rakaat Tidak boleh empat Ba'diyah maghrib dua rakaat Tidak boleh empat Kemudian sholat ba'diyah isya Dua rakaat ya Sholat ba'diyah isya Dua rakaat Tidak boleh empat Dia batasannya eh, Rakaatnya dibatasi Dan jenis yang kedua dari sholat sunnah Adalah sholat sunnah Yang tidak ada batasan rakaatnya Yaitu sholat sunnah mutlak ini tidak ada batasan rekaatnya. Inilah jenis-jenis ya dari ibadah salat ya secara sederhana. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pembahasan yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan taufiknya, bisa mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila Rabbil Alamin. Nah, jazakallahu khairan. Wa barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. berkaitan dengan bab sholat. Nami ikhwata selama silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Den, siapa di mana? Dengan Abu Alif di bawah Ustaz. Silakan Abu Alif di bawah-bawah Sulawesi ya. Ya Sulawesi Tenggara. Ya silakan. Tad. Eh, bapak, bapak. Tadi telah menyebutkan bahwa eh, ada sholat Qobliya Asar atau Rawatib Asar. Eh, ini dalilnya dari mana ini Ustaz? Karena yang saya baca itu di Nailul Autor itu Hanya yang 10 rakaat dengan 12 rakaat begitu yang Baik ah, ah, Itu iya. saja pertanyaannya Iya, iya ah, adanya. Mohon ditunggu jawaban dari Ustadz. Jazakallahu khairan Abu Alif yang berada di bawah-bawah. Silakan Ustadz. Iya. Jemaah sekalian rahimani wa kita harus bedakan antara salat rawatib dengan salat qabliyah ya dan ba'diyah. Salat qabliyah dan ba'diyah ini lebih luas ya daripada salat sunnah rawatib. Ya, salat rawatib, salat sunnah rawatib setiap salat sunnah rawatib ya bisa dimasukkan ke Uh, istilah uh, qabliyah dan ba'diyah. Tapi tidak setiap salat yang disebut sebagai qabliyah dan ba'diyah itu bisa dimasukkan ke dalam istilah salat sunnah rawatib, ya. Sebagaimana saya sebutkan tadi, ya salat sunnah rawatib itu batasannya ada 10 atau 12, ya. Sebagaimana riwayat hadis-hadis. Salat sunnah rawatib kalau disebutkan, ya, qabliyah subuh dua rakaat, ya. Kemudian qabliyah zuhur empat rekaat ya sudah enam ya kemudian ba'diyah zuhur dua rakaat jadi delapan kemudian eh, ba'diyah eh, maghrib dua rakaat menjadi sepuluh dan ba'diyah isya dua rakaat dua belas riwayat yang mengatakan sepuluh berarti qobliyah zuhurnya hanya dua rakaat ini e, rawatib ya adapun istilah qabliyah dan ba'diyah itu lebih luas ada salat-salat qabliyah yang bukan termasuk salat sunnah rawatib seperti misalnya <tuh> ba'diyah zuhur yang rekaat ketiga e, e, dua rakaat setelah dua rakaat pertama, ya karena ba'diyah zuhur itu bisa dua rakaat bisa empat rekaat. Bisa dua rakaat bisa empat rekaat dengan dua salam. Dua rakaat yang kedua itu bukan rawatib, tapi bisa disebut sebagai sholat sunnah ba'diyah zuhur. Karena adanya dalil yang menunjukkan hal tersebut, tapi tidak masuk dalam sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib. Begitu pula dengan qabliyah asar, ini masuk dalam istilah qabliyah tapi tidak masuk dalam istilah rawatib. Karena adanya hadis Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam barang siapa yang melakukan salat sunnah empat terkaat sebelum asar maka dia akan masuk surga. <coughs> ya ada hadis yang menyebutkan ya kurang lebih maknanya seperti itu. Menunjukkan bolehnya kita salat sunnah empat rakaat sebelum sholat asar. Dan itu masuk dalam istilah qobliyah tapi tidak masuk dalam istilah rawatib. Begitu pula dengan sholat sunnah qobliyah maghrib. Ya, sholat sunnah qobliyah maghrib ini ada hadisnya dua rakaat. Dia masuk dalam istilah sholat sunnah qobliyah tapi tidak masuk dalam istilah rawatib. Ya, ini ee, harus dibedakan ya antara qabliyah ba'diyah dengan antara salat sunnah rawatib. Setiap yang masuk dalam istilah rawatib itu bisa dimasukkan ke dalam istilah qabliyah ba'diyah tidak sebaliknya. Karena salat sunnah qabliyah ba'diyah itu lebih luas daripada salat sunnah rawatib. Wallahu a'lam. Non. Jazakallah khairan wabarakatuh Ustaz atas jawaban yang disampaikan Semoga bermanfaat untuk penanya Abu Alif yang berada di bawah-bawah Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini Dari hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ustaz bagaimana supaya khusyuk dalam sholat Ada yang mengatakan kita harus mengosongkan hati dan fikiran dari kehidupan dunia Apakah benar Ustaz? Mohon nasihatnya syukran Baik, jemaah sekalian rahimani wa yang dimaksud dengan khusyuk adalah kita benar-benar fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Jadi tidak memikirkan kecuali salat kita. Itulah yang dimaksud dengan khusyuk di dalam salat. Seperti misalnya ketika kita membaca Al-Qur'an di dalam salat kita. kita merenungi bacaan-bacaan kita. Kita sadari bahwa kita sedang membaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah para nabi yang bisa menjadi ibrah bagi kita, kita renungi kisah-kisah tersebut. Kita fahami alur dari cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut. Ini khusyuk dalam salat ya. Jadi merenungi bacaan-bacaan yang ada di dalam salat dan menyadari bahwa dirinya sedang berada atau sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak memikirkan urusan dunianya dia. Tidak memikirkan urusan antara dia dengan orang lain. Ya... Itulah khusyuk di dalam sholat Intinya fokus Konsentrasi Menundukkan dirinya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan khusyuk ini jemaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Sulit untuk diraih oleh orang-orang Yang tidak faham bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholatnya. Sulit ya. Karena dia tidak tahu apa yang dia baca. Lalu apa yang dia pikirkan. Kalau dia tidak faham dengan apa yang dia baca, apa yang ada di pikirannya. Kalau misalnya dia memikirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan bacaannya, ini juga menjadi menjadi tidak sinkron. Tidak sinkron antara yang ada di pikirannya dengan yang ada di dalam lisannya. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Lisannya mengucapkan apa yang dipikirannya, yang dipikirkan apa. Makanya jemaah sekalian rahimani wa saya sering sampaikan ini. Memang kita tidak diwajibkan semuanya untuk faham bahasa Arab Agar bisa memahami bacaan-bacaan di dalam sholat kita Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Kita masih bisa menghafalkan terjemahan dari bacaan-bacaan dalam sholat kita Paling tidak kita hafal terjemahannya, walaupun kita tidak belajar bahasa Arab, tapi kita bisa menghafalkan terjemahannya. Kalau belajar bahasa Arab butuh waktu yang panjang, mungkin lima tahun, bukan waktu yang eh, cukup untuk mempelajari bahasa Arab secara detail, tapi... Untuk menghafalkan Makna dari bacaan-bacaan Solat kita Tujuh hari Insya Allah selesai Karena Bacaan-bacaan inti dalam solat kita itu Tidak banyak, sedikit Kalau dikumpulkan Mungkin dalam satu halaman, selesai Seperti misalnya Ya Allahu Akbar, itu artinya apa Ini bacaan inti dalam solat Kemudian, doa istiftah ya, kalau bisa kita hafalkan karena sangat dianjurkan untuk dibaca. Hafalkan doa istiftah yang paling ringkas dan hafalkan maknanya, agar kita faham bahwa kita sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian al-Fatihah bacaan inti di dalam sholat hanya tujuh ayat kalau kita hafalkan maknanya tidak banyak ya ketika kita hafal maknanya kita bisa sembari membaca kita merenungkan apa yang kita baca itulah khusyuk kemudian bacaan ruku ya kita hafalkan maknanya bacaan i'tidal kita hafalkan maknanya sami allahul liman hamidah itu artinya apa begitu seterusnya bacaan-bacaan inti di dalam salat kita yang selalu kita baca hafalkan maknanya agar kita bisa lebih mudah untuk khusyuk di dalam salat-salat kita jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah kita yang sudah tahu bahasa Arab ya walaupun tidak seberapa pengetahuan kita apabila dibandingkan dengan pengetahuan para ulama. Dan kita sudah faham dengan bacaan-bacaan yang ada dalam sholat kita secara global, itu saja masih kesulitan untuk bisa khusyuk dari awal sholat sampai akhir sholat. Bagaimana dengan orang yang tidak faham sama sekali bacaan sholatnya? Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita sempurnakan sholat kita Memang menghafalkan Makna dari bacaan-bacaan tersebut Tidaklah menjadi kewajiban kita Bahkan jumhur ulama mengatakan khusyuk itu tidak diwajibkan di dalam sholat Tapi jamaah sekalian rahimani wa Kita harus tahu Bahwa kekhusyukan itu sangat mempengaruhi pahala sholat kita Semakin kita khusyuk maka semakin besar pahala salat kita Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada orang yang salat dia tidaklah mendapatkan dari salatnya kecuali hanya setengahnya, hanya sepertiganya, hanya seperempatnya, hanya seperlimanya sampai sepersepuluhnya. Bahkan di akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada orang yang salat tidak mendapatkan pahala sama sekali. Sebagian ulama mengatakan ini bisa dipengaruhi oleh kehusuan seseorang. Orang kalau sholatnya khusyuknya sangat minim sekali, maka pahala yang dia dapatkan dari sholatnya juga sangat minim sekali. Makanya ya sangat penting bagi kita kehusuan kita di dalam sholat. Agar kita benar-benar bisa menjadikan sholat tersebut sebagai ladang pahala yang sangat besar untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana sholat anak kecil yang belum balik Apakah anak tersebut bisa mendapatkan pahala Ataukah orang tua yang akan mendapatkan pahala dari mengajarkan anak tersebut Mohon nasihatnya syukuran pertanyaan yang sangat bagus, Masya Allah. Anak kecil ya, itu keadaannya ada dua. <tuh> ada yang mumayis, sampai usia tamyis, ada yang belum mumayis. Yang belum mumayis, biasanya di bawah umur tujuh tahun, Anak yang seperti ini apabila diajarkan ibadah sholat dan dia melakukannya maka anak seperti ini tidak mendapatkan pahala kenapa? ya karena ibadah sholatnya tidak sah karena ibadah sholatnya tidak sah kenapa tidak sah? ya karena niatnya tidak sempurna maka apabila orang tua mengajari anak yang seperti ini pahalanya hanya di orang tua. Pahalanya hanya di orang tua. Pahala mengajarkan sholat kepada anak. Berbeda kalau anaknya sudah memayis. Anaknya sudah mencapai usia temis, biasanya usia ketujuh. Ya, biasanya umur tujuh tahun. Itu biasanya usia temis. Ya, bisa di bawah ini, bisa di atasnya sedikit. Tapi, biasanya anak yang sudah mencapai usia tujuh tahun, itu sampai pada keadaan tamyiz. Ia bisa membedakan mana yang membahayakan dia, mana yang bermanfaat bagi dia. Apabila dia diperintah, bisa melakukan perintah tersebut dengan baik. Apabila dijelaskan tentang sesuatu, dia bisa memahaminya dengan baik. Inilah anak yang sampai pada usia tamyiz. Anak yang sudah sampai pada usia tamyiz ini, apabila dia Menjalankan sholat dan sholatnya sudah sesuai syarat rukunnya, maka sholatnya sah. Sholatnya sah, dan dia mendapatkan pahala dari sholat tersebut. Orang tua yang mengajarinya juga mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala dari mengajari dia sholat dan mendapatkan pahala seperti pahala sholatnya dia. Dan ini merupakan pahala yang besar, ya. Pahala mengajari itu ada pahalanya. Kemudian ketika anak tersebut bisa solat dengan baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala solatnya tersebut. Ya, Allah Taala alam. Dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan ini berakhirlah berakhir juga pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas benar-benar bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan di akhir majlis ini saya berdoa. mudah-mudahan saudara-saudara kita yang eh, belum eh, yang tidak terkena wabah benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terkena wabah, selamat dari wabah dan bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa wabah ini mudah-mudahan benar-benar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan bisa menjalani masa-masa sakitnya dengan baik dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudara-saudara kita yang akhirnya wafat meninggal karena wabah ini, mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada mereka, memberikan ampunannya kepada mereka, dan menempatkan mereka di tempat yang mulia di sisinya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.